Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia berjumpa lagi dengan Ustaz Daya. Kali ini Ustaz Daya lagi melihat hewan kurban. Nah, kebetulan kita melihat di kandangnya Imam Al-Qadri. Nah, ini beliau yang pemiliknya. Insyaallah ini sapi-sapi beliau yang baru nyampai. Sudah di apa? Sudah dilihat dari dinas peternakan ya. Dinas peternakan kesehatan. Kesehatan. Jadi yang sudah ada tindian itu berarti itu sudah pemeriksaan. Berarti yang sana belum. Sudah semua. Sudah semua. Namanya RT. Semua sudah kami lengkapi vaksinnya, kemudian kesehatan, serta nanti keluarlah surat namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Makanya boleh ditampilkan sama delegasi. Kami ada 3 kali vaksin gitu. Benar-benar kami jaga untuk umat muslim, untuk kurban yang enak, yang sehat, dan sehat. Benar-benar inilah kita jaga sama-sama ambil barokah insyaallah. Ya, jangan ada hewan yang penyakit. Iya. Kalau penyakit bukan kurban, Pak. Iya. Kurban itu sehat. Sehat. Ya, cukup syarat, cukup syarat. Jangan pula muda juga. Benar. Lokasinya di mana, Pak? Lokasinya di mana? Di Tanjung Raya 2, Parit Mayor, Komplek Global Square. Berarti kita hanya bisa melihat aja sekarang itu ya? Ya, sekarang untuk sementara ini masih bisa lihat dulu, nanti kita list karena kita ada beberapa untuk masjid-masjid juga. Oh, diutamakan kalau, untuk masjid. Kalau ACC di list langsung. Kalau ACC di list. Insyaallah semuanya kita sesuai bobot yang ada. Kita bukan jual taksir. Kita sistemnya adalah sistem bobot yang memang sudah dicek kepastiannya sekian. Misalnya budget bobotnya 300 kilo. Nah, tinggal dikalikan harganya, ketemu harganya. Jadi enggak, ini berapa kilo? Taksir pusing kepala. Kalau taksir, kalau yang datang ahli sapi, maka saya tekor banyak, karena ahli sapi saya bukan benar-benar ahli sapi. Tapi kalau yang datangnya ibu-ibu yang ingin mengharap barokah untuk kurban, maka saya zolim bisa-bisa. Kenapa? Karena saya sembarang yang kasih harga. Nah, kembalilah. Jadi kita sama-sama biar pasti-pasti saja dengan bobot yang sudah ada. Selama ini memang kami kurban itu 4-5 ekor ya? Cuman ya itu tadi. Biasanya 2 dari dunia, 3 kami kelompok, 3 kelompok, 1 dari gubernur, satunya lagi koperasi. Nah, biasanya memang langsung ke sama kita juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin yang muslimat berbahagia. Pada hari ini Sabtu tanggal berapa sih? Sabtu, enggak tahu, tanggal lupa. Tanggal 24
Juni 2023 kami melihat-lihat sapi di kandang. Sudah berapa kandang kita melihat. Alhamdulillah kayaknya dia punya anak. Naksirnya di sini. Alhamdulillah kita sudah dapat ya. Untuk sementara kita booking 2 dulu ya, 2 sapi dulu di sini. Insyaallah moga-moga nanti bertambah lagi, tapi kalau memang cocok lagi ngambil di sini ya. Kalau enggak ya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.